Baiklah, langsung saja kita masuk ke sesi yang kedua. Para pembicara dan moderator sudah hadir bersama kita di sini. Sesi yang kedua ini akan membahas tentang kupas tuntas biopsi aspirasi jarum halus dalam deteksi tumor, di mana materi ini akan disampaikan oleh Dr. Eti Hari Kusumastuti, spesialis patologi anatomi konsultan FIAC, dan akan dimoderatori oleh Dr. Anandia Putri Yuni, spesialis patologi anatomi. Sebelumnya, saya akan membacakan CV dari moderator terlebih dahulu. Dr. Anandia Putri Yuni, spesialis patologi anatomi, lahir di Padang 27 Juni 1977. Saat ini beliau bekerja sebagai dokter spesialis patologi anatomi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rasidin Padang dan dosen di Fakultas Universitas Baitur Rahmah. Beliau menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dan lulus pada tahun 2003, kemudian melanjutkan pendidikan spesialis patologi anatomi di Fakultas Kedokteran Unan dan lulus pada tahun 2015, serta melanjutkan pendidikan di program studi ilmu biomedis program doktor Fakultas Kedokteran Unan dan selesai pada tahun 2021. Baiklah, langsung saja kepada moderator, saya persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih, Panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, yang terhormat Profesor, Dokter, dan peserta simposium pada hari ini. Bunga kecubung dimakan kakak tua, pasar rame jualan keramik. Selamat bergabung di simposium sesi kedua, Medical Studium Generale 2022 Bidang Patologi Anatomi. Simposium sesi kedua ini akan ada dua materi yang akan disampaikan oleh Dr. Eti Hari Kusumastuti, spesialis patologi anatomik konsultan FIIC. Topik yang pertama adalah kupas tuntas biopsi aspirasi jarum halus atau bajah dalam deteksi tumor. Sedangkan topik kedua, interpretasi hasil bajah. Dan nanti juga akan ada tayangan video tentang tindakan bajah ini. Baik, sebelumnya saya akan membacakan CV dari pembicara. Dr. Eti Hari Kusumastuti, spesialis patologi anatomi konsultan FIIC. Beliau lahir di Malang tanggal 18 Oktober 1968. Aktif di IDI, IAPI, IAP Indonesian Division, kemudian juga di Indonesian Academy of Cytology dan Indonesian Association of Study of Thoracic Oncology. Pendidikan beliau di kedokteran Universitas Airlangga tahun 1993, kemudian mengambil spesialis patologi anatomi di Universitas Airlangga, kemudian konsultan sitologi di tahun 2013, dan terakhir Fellowship of International Academy of Cytology tahun 2017. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan persilakan Dr. Eti untuk menyampaikan topik pertama tentang kupas tuntas biopsi aspirasi jarum halus atau bajah dalam deteksi tumor dalam 30 menit ke depan. Silakan Dr. Eti. Baik, terima kasih Dr. Anandia. Terima kasih Dr. Anandia, mohon izin share materinya. Apakah sudah terlihat materi saya? Sudah dokter, tinggal slide show-nya aja dok. Ya. Baik. Baik, sudah tampak ya? Sudah dok, sudah. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para profesor, senior, dan juga sejawat sekalian ya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara, yaitu PPID yang bekerjasama dengan IAPI atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk menyampaikan materi tentang kupas tuntas biopsi aspirasi jarum halus atau bajah ya, dalam deteksi tumor. Adapun topik bahasan yang akan kita sampaikan ini meliputi definisi, sejarah perkembangan biopsi aspirasi jarum halus, indikasi, prosedur keterbatasan biopsi aspirasi jarum halus,
serta nanti di sesi berikutnya kita membahas tentang interpretasi. Nah, sejawat sekalian, dalam praktek kita sehari-hari seorang dokter, maka kadang-kadang kita akan menjumpai ya, kasus pasien datang dengan adanya benjolan. Seperti pada gambar ini, ya, pasien datang dengan nodul pada koli bagian bawah ya, atau pada supraklavikula. Ya. Nah, kondisi ini bisa jadi ini suatu kelainan karena kelenjar getah bening yang reaktif. Namun, bisa juga hal ini merupakan suatu metastasis, lesi metastasis dari suatu keganasan misalnya di organ kepala dan leher. Atau pasien datang dengan nodul di area lengan seperti ini. Bisa jadi ini suatu proses keradangan seperti tuberkulosis misalnya. Namun tidak menutup kemungkinan suatu kelainan yang lain, misalnya lesi soft tissue. Atau pasien datang dengan nodul yang cukup besar seperti ini. Bisa jadi ini suatu proses metastasis atau masa yang besar di rongga mulut seperti ini. Bisa jadi ini suatu karsinoma atau mungkin suatu limfoma atau suatu sarkoma, di mana masing-masing penanganannya, pengobatannya tentu sangat berbeda. Nah, oleh karena itu kita perlu mengevaluasi data klinis yang relevan dan juga diagnostik penunjang sangat kita perlukan di sini, di mana diagnostik penunjang itu meliputi gambaran atau imaging gambar hasil dari pemeriksaan radiologis, hasil laboratorium, dan yang utama adalah hasil patologi, di mana untuk hasil patologi ini, untuk kelainan jaringan dengan adanya benjolan tersebut, hasil patologi inilah yang menjadi golden standard diagnosis, yaitu utamanya yang kita sebut pemeriksaan histopatologi. Namun, pemeriksaan histopatologi membutuhkan tindakan yang invasif, ya, harus melakukan tindakan pembedahan ataupun open biopsi. Nah, patologi juga dapat menyajikan diagnosis dengan metode yang less invasif, yaitu dengan metode biopsi aspirasi jarum halus. Biopsi aspirasi jarum halus ini adalah suatu studi tentang sel, jadi termasuk dalam ilmu sitologi ya. Jadi yang kita amati bukannya potongan jaringan, tapi adalah sel-sel yang kita peroleh dengan cara menusuk pada organ tubuh yang abnormal tadi menggunakan jarum yang ukurannya kecil. Maka itu disebut jarum halus. Ya. Bukan jarumnya itu halus, lembut, gitu tidak. Ya. Tetapi jarumnya itu kecil sekali. Nah, bagaimana historis dari FNAP ini? Sebetulnya upaya untuk memperoleh sampel atau memperoleh jaringan atau sel-sel dengan menggunakan jarum itu sudah lama dilakukan. Namun yang didokumentasikan yaitu oleh Martin dan Ellis di tahun 1930. Ya, dia melakukan prosedur FNA pada lesi yang teraba. Ya, selanjutnya setelah itu biopsi aspirasi jarum halus mulai banyak dilakukan, yaitu pada kasus-kasus yang sudah diketahui suatu keganasan sebelumnya. Dan kemudian ada nodul baru. Jadi untuk mengevaluasi apakah nodul tersebut adalah suatu lesi kekambuhan lokal, ya, rekurensi, atau suatu metastasis dari keganasan sebelumnya. Ya. Selanjutnya dengan berkembangnya FNA, FNA digunakan pula untuk diagnosis preliminary, jadi untuk diagnosis awal sebelum tindakan operasi. Jadi misalnya seorang wanita dengan adanya nodul di payudara, hendak dilakukan tindakan pembedahan. Nah, pembedahannya seperti apa? Apakah dikerjakan mastektomi ataukah diambil lumpektomi saja? Nah, dilakukan pemeriksaan biopsi aspirasi jarum halus ini untuk mengetahui apakah lesi ini jinak atau ganas. Dengan berjalannya waktu, tantangan semakin berat. Biopsi aspirasi jarum halus saat ini juga bermanfaat untuk membuat diagnosis keradangan, infeksi, dan juga pada kondisi degenerasi. Nah, ini jauh lebih sulit lagi. Nah, indikasi untuk pemeriksaan biopsi aspirasi jarum halus.
Biopsi aspirasi jarum halus ini banyak digunakan untuk mengevaluasi lesi-lesi yang palpable, ya, yang dapat teraba dengan jelas, ya. Dan tidak hanya pada massa yang padat saja. Kadang-kadang juga kita kerjakan pada massa yang kistik, yaitu suatu nodul yang berisi cairan, ya. Nah, FNA juga bisa kita kerjakan pada lesi baik yang padat maupun kista yang letaknya deep seated, jadi yang lokasinya di organ yang dalam. Namun hal ini tentu kita membutuhkan tuntunan radiologis, jadi kita mesti bekerja sama dengan sejawat radiologi. Nah, ini ya contoh-contoh lesi yang bisa dilakukan pemeriksaan FNA. Seperti ini, massa yang cukup besar pada regio antebrahii, ya, kemudian di humerus. Nah, ini juga lesi pada tulang, ya. Ini pun dapat di approach diambil sampelnya karena di sini ada window, ada celah sehingga jarum tersebut bisa mencapai targetnya. Juga lesi pada koli seperti ini. Semuanya memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan FNA. Jadi tidak dengan suatu tindakan yang sangat invasif, hanya dengan jarum yang relatif sangat kecil. Nah, lalu siapa operator yang mengambil sampel biopsi aspirasi jarum halus? Nah, yang utama memang dokter spesialis patologi anatomik. Ya, namun tidak menutup kemungkinan bahwa dari disiplin ilmu yang lain dapat melakukan pengambilan sampel biopsi aspirasi jarum halus. Seperti tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Upi, ya, bahwa sebaran patolog itu di Indonesia diakui memang belum merata, ya, sehingga dokter spesialis yang lain pun berkesempatan boleh untuk melakukan pengambilan sampel FNAB ini. Lalu bagaimana dengan dokter umum? Di standar kompetensi, ya, untuk dokter umum DSKDI, di sana disebutkan bahwa dokter umum memiliki kompetensi untuk melakukan keterampilan pengambilan biopsi itu masuk dalam level 2. Memang di sana tidak disebutkan prosedur FNA, ya, tapi prosedur biopsi. Kalau di situ yang dimaksud prosedur biopsi itu adalah open biopsi, nah itu jauh lebih invasif, ya. Kalau open biopsi saja diizinkan, nah tentu FNA pasti sangat terbuka untuk dokter umum bisa melakukannya. Apabila di wilayah sejawat tidak ada dokter spesialis PA atau dokter yang berpengalaman untuk mengambil sampel FNA tersebut. Nah, memang diakui bahwa pengambilan sampel FNA itu tidak serta-merta selalu dengan mudah, ya, diperoleh sampelnya yang adekuat, ya. Kadang-kadang memang sulit diperoleh sampelnya yang representatif. Nah, yang paling bagus kualitasnya, yang kualitas pengambilan sampelnya itu adalah bila sampel tersebut dilakukan oleh seorang patolog, yaitu cytopathologist. Kenapa demikian? Karena cytopathologist inilah yang mengambil sampelnya dan nanti yang membaca gambaran mikroskopiknya. Sehingga pada saat pengambilan sampelnya, dia bisa mengeksplor riwayat kliniknya, anamnesis dengan sepuasnya sampai jelas penyakitnya. Kemudian bisa mengevaluasi kondisi fisiknya, ukuran nodulnya, konsistensinya, apakah ada edema ataupun hematom, lain sebagainya. Kemudian saat pengambilan sampel, saat aspirat tersebut disemprotkan, dokter yang mengambil sampel atau cytopathologist ini juga bisa mengevaluasi aspiratnya itu bahannya seperti apa. Apakah pus kah? Ataukah darah kah? Ataukah material cairan koloid kah? Nah, itu semua bisa mengarah untuk membuat diagnosis yang lebih baik. Selain itu, ini yang paling besar peranannya, yaitu apabila yang mengambil sampel adalah cytopathologist, saat pengambilan sampel langsung dilakukan pewarnaan dan dievaluasi dengan segera
yang kita sebut sebagai rapid on-site examination. Jadi langsung diwarnai sampel itu kemudian dilihat dengan mikroskop sehingga sitopatolognya bisa mengevaluasi, menilai apakah sampel tadi sudah cukup adekuat. Kalau belum adekuat, saat itu juga bisa dilakukan pengambilan tambahan sehingga sampel yang diperoleh sebisa mungkin diperoleh sampel yang adekuat. Dan saat itu juga bisa dilakukan keputusan untuk melanjutkan pemeriksaan tambahan. Misalnya kita melihat dari gambarannya mencurigakan suatu proses tuberkulosa. Nah, mungkin perlu diambil lagi sampelnya tambahan untuk pemeriksaan mikrobiologi. Nah, persiapan pengambilan sampel biopsi aspirasi jarum halus. Ini kami sampaikan karena kemungkinan ke depan sejawat semua baik dokter spesialis yang lain ataupun dokter umum mungkin akan melakukan pengambilan sampel ini. Ya. Perlengkapan yang diperlukan adalah jarum disposable, ya, jarum yang biasa kita gunakan itu, ya, macam-macam ukurannya nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian siring, nih kalau ada dengan siring holdernya, kemudian tight kaca, ya, kontainer-kontainer yang diperlukan, kemudian fixatif, ya, dan pewarnaan. Tapi kalau sejawat hanya mengambil sediaan FNA-nya saja, cukup sampai di sini, tidak perlu pewarnaannya. Pewarnaan nanti bisa dilakukan di laboratorium patologi anatomi yang sejawat kirimkan sampel tersebut, ya. Kemudian perlengkapan untuk pasien ini seperti kasa, mungkin butuh tong spatel atau mungkin butuh pakaian khusus, ya. Kemudian anestesi. Nah, jarum yang kita gunakan bervariasi, mulai ukuran kecil kita pakai 27 hingga yang besar 22G. Namun kami center di Surabaya di RSUD Tersutomo kami lebih rutin menggunakan jarum disposable yang ukuran 25G dan 26G. Nah, ini jarum kami panjangnya kurang lebih 2,5 cm. Ya. Kadang-kadang kita pakai jarum ukuran 27G, ini biasanya kita bisa lebih banyak dapat sel dan terutama untuk lesi-lesi vaskulernya banyak ya, supaya tidak banyak yang masuk. Sedangkan untuk organ yang nodul yang terletak dalam, kita menggunakan spinal needle. Ya. Spinal needle ini pun bervariasi, mulai 25 hingga 22G. Ya. Dengan panjangnya itu bisa sekitar 9 cm hingga 25 cm. Namun kami tidak biasa menggunakan yang sepanjang itu ya. Kita biasa pakai yang seperti ini, 25G dengan panjang 9 cm. Kemudian ada lagi Franzen instrumentarium, tapi kita juga tidak pernah melakukan ini. Ini umumnya untuk pengambilan sampel sitologi untuk organ dan ginekologi. Nah, siring yang kita gunakan, siring yang seperti biasa yang rutin kita digunakan di klinik, ya. Kita biasa menggunakan siring 20 mili, ya. Atau yang agak kecil pakai yang 10 mili. Ya. Ini adalah siring holdernya. Ini dijual secara komersial ya. Namun kami di rumah sakit itu juga dibantu oleh pihak IPS untuk membuat ya. Jadi bisa diupayakan sendiri ya. Sedangkan anestesi, lokal anestesi. Lokal anestesi tidak rutin dilakukan untuk pengambilan sampel FNA ini. Ya, kenapa? Karena jarum yang kita gunakan untuk pengambilan sampel FNA itu jauh lebih kecil, sehingga mestinya jauh lebih nyerinya itu bisa ditolerir ya, dibandingkan dengan jarum yang dipakai untuk melakukan anestesi. Ya. Biasanya yang membuat keributan ya biasanya tuh hanya karena takutnya saja, tapi sebetulnya nyerinya tidak terlalu ya, tetapi karena membayangkan payudara ditusuk dengan satu jarum, nah ini tentu akan menyebabkan kecemasan atau rasa yang khawatir yang berlebihan.
General anestesi kadang kita perlukan yaitu pada kasus-kasus tertentu. Misalnya seorang anak dengan tumor di mediastinum, kita mau melakukan FNA dengan tuntunan CT scan, maka perlu anak tersebut tenang ya, tidak bergerak ya, sehingga kita membutuhkan kerjasama dengan pihak sejawat anestesi. Nah, kita bahas sekarang tentang prosedur biopsi aspirasi jarum halus. Yang pertama yaitu insersinya, kemudian bagaimana kita memperoleh sampel tersebut, dan kita juga membahas hal-hal yang menyebabkan kegagalan. Nah, insersi memang perlu latihan, perlu pengalaman ya. Dengan makin sering sejawat punya pengalaman untuk mengambil sampel nodul untuk FNA biopsi ini, maka kita bisa merasakan konsistensi jaringan mana yang kita pilih sebagai target biopsi yang lebih baik. Biasanya itu kita pilih area yang teraba padat, itu umumnya adalah area yang kaya sel ya, lebih banyak selnya ya. Sedangkan dengan kita melakukan pengambilan sampel dengan pengalaman, maka kita bisa merasakan bagaimana rasanya konsistensi jaringan melalui jarum biopsi. Itu tidak bisa saya jelaskan ya seperti apa ya. Kalau sudah dilakukan sendiri, maka kita bisa. Nah, ini untuk pengambilan sampel biopsi aspirasi jarum halus ini ada metode dengan aspirasi ya. Namun ada pula yang tanpa aspirasi. Yang dengan aspirasi, kita tusukkan jarum yang sudah terpasang siring dalam keadaan siring itu tertutup. Jarum diarahkan tepat pada sasaran, setelah sudah berada di dalam, kita buat tekanan negatif pada siring tersebut sehingga dia menghisap. Ya. Nah, kemudian jarum kita gerakkan maju mundur untuk memotong, untuk mendapatkan sampel dari sel-sel tumor yang kita perlukan ya. Kemudian sebelum jarum ini dicabut, dilepas dulu tekanan negatifnya ya sehingga ini menutup lagi, baru kita cabut jarumnya. Setelah itu kita harus memindahkan isi material sel-sel yang diperoleh di mata jarum ini ke objek gelas, maka kita isi dulu siring ini dengan udara dan kita semprotkan di situ. Nah, untuk prosedur biopsi aspirasi jarum halus tanpa aspirasi, nah ini kita hanya menggunakan mata jarumnya saja, disposable needle-nya saja, kita pegang dengan tangan ya, kemudian kita tusukkan tepat pada sasaran, digerakkan maju mundur, boleh membentuk sudut yang berbeda ya, diupayakan kita yakin bahwa tidak melewati dari nodul tersebut ya. Nah, kemudian kita cabut, kemudian dengan siring yang sudah diisi udara kita semprotkan di objek gelas. Prosedur ini dapat dilakukan ya, sangat praktis sekali. Tetapi hendaknya tidak dilakukan pada lesi-lesi yang kistik. Kalau yang berbentuk kistik, jarum ini kita tusukkan, maka cairan itu akan meluber, tumpah ruah ini ya, keluar dari hub dari jarum tersebut ya. Atau pada kasus-kasus yang tumornya itu selnya sedikit, tertanam di matriks kolagen yang padat misalnya. Nah, itu perlu hisapan, perlu aspirasi dengan tekanan negatif. Kalau hanya dengan mata jarum saja, kadang-kadang hanya sedikit sel yang kita peroleh. Nah, ini adalah beberapa hal yang menyebabkan sampel yang diperoleh kurang representatif ya. Seharusnya jarum tersebut tepat mengenai nodul, tapi karena nodulnya kecil misalnya atau dia mobile bergerak ya, saat jarum itu ditekankan dia meleset kena tepinya ya, sehingga tidak memperoleh sel tumor. Atau memang tumor itu di bagian tengahnya ada area nekrosis, ada hematom, sehingga kalau jarum itu mengenai area nekrotik, kita tidak dapat sel tumor yang viable. Atau nodul tersebut, lesi ini semuanya adalah benign, hanya fokus area di sini yang ganas. Dan jarum ini ternyata mengarah pada lesi area yang benign tersebut, sehingga kita menjadi tidak memperoleh sampel yang ganas. Atau mungkin memang sifat jaringannya seperti itu, fibrosis dan lain sebagainya. Itu yang menyebabkan sel tumor tidak kita peroleh cukup banyak. Nah, insersi. Ini perlu pada nodul yang ukurannya kecil, apalagi mobile, kita gunakan dua jari, dua ujung jari kita, yaitu jari telunjuk dan jari tengah ya,
untuk memfiksir supaya nodul ini tidak bergerak-gerak ya, supaya jarum tetap tepat pada target yang kita harapkan. Dan kedua ujung jari kita ini sangat bermanfaat kalau kita tekankan untuk mencegah nodul ini bergerak. Aliran darah ke nodul tersebut pun akan berkurang, sehingga sampel yang kita peroleh bisa bloodless ya, jadi relatif darahnya itu sangat sedikit. Nah, ini sangat membantu diagnosis. Nah, untuk tekanan negatif, ya tekanan negatif ini memang perlu dilakukan ya, terutama apabila sampel tersebut fibrosis ya. Dan tekanan negatif ini bukan untuk memotong jaringan, tetapi ini untuk mempertahankan supaya sel-sel yang kita peroleh tetap di ujung mata jarum. Dan pada saat kita mau mencabut, ini tekanan negatif harus dihilangkan terlebih dahulu. Kalau tidak dicabut, kalau tidak dihilangkan tekanan negatifnya dan kita tarik saja, maka aspirat yang sudah kita peroleh di ujung mata dari jarum tersebut akan masuk ke siring tersebut, maka kita akan mengalami sedikit kesulitan untuk memindahkannya ke objek gelas. Nah, lalu bagaimana kalau prosedur untuk pengambilan sampel RNA untuk lesi yang profundus? Ini kita butuh kerjasama yang baik dengan sejawat radiologi. Ya, pertama-tama perlu diidentifikasi target biopsinya dengan prosedur pencitraan radiologi seperti gambar ini ya. Jadi pasien di scan dulu, dievaluasi di area mana tumornya ya. Nah, setelah itu dinilai di area tersebut pada meja berapa, ketinggian berapa, sudutnya berapa, kedalamannya berapa. Ini sangat butuh kerjasama dengan sejawat radiologi supaya tidak terkena pembuluh darah besar ya, supaya tidak mengenai jantung, tidak menembus, harus menembus skapula atau costa ya. Kita harus tepat pada area yang jarum tersebut bisa mencapai target lesinya. Jangan sampai mendapatkan area di tempat nekrotik ya, jadi harus tepat memilihnya. Sehingga kami biasanya bekerja sama ya, dalam satu apa ya, dalam satu sesi itu ada patolognya, ada radiolognya ya, kadang ada anestesiolognya ya. Kalau toh klinisi mau gabung juga monggo ya. Kemudian ditusukkan jarum sesuai dengan target yang sudah teridentifikasi tadi. Dalam keadaan jarum itu tertancap dan mandrin masih dipasang ya, ini mandrin harus tetap dipasang supaya darah dan lain sebagainya tidak masuk ke mata jarum ini ya. Kemudian pasien ini di-scan lagi. Di-scan dipastikan apakah jarum tadi sudah tepat pada target yang kita inginkan. Kalau belum, maka jarum harus dicabut dan kita ulang lagi prosedurnya ya. Dilakukan pemasangan jarum lagi. Nah, kalau sudah tepat sasaran, mandrin ini dilepas, kita pasang siring beserta siring holdernya, kemudian kita buat tekanan negatif dan digerakkan maju mundur dan seterusnya seperti yang di awal tadi sudah saya jelaskan. Dan di saat itu pula kita langsung melakukan pewarnaan ya, dengan rapid onsite examination kita lakukan pewarnaan, kita evaluasi apakah sampel itu sudah memenuhi syarat, sudah cukup untuk evaluasi. Karena kita tahu saat ini misalnya untuk lung cancer ini banyak sekali pemeriksaan tambahan, jadi selnya harus cukup banyak supaya bisa bermanfaat untuk berbagai pemeriksaan lanjutan ya. Kalau ternyata belum cukup ya diulang lagi ya, pasien dikerjakan pengambilan sampel seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, bagaimana membuat preparat hapusan? Seperti ini ya, sampel yang ada di ujung mata jarum, kita semprotkan dengan siring yang sudah diisi udara, kita pindahkan ke objek gelasnya. Saat itu segera saja kita buat hapusan. Jadi jangan telat. Kalau telat dia akan klut, membeku di sini ya. Buat hapusan akan sulit dan sel akan terperangkap di antara bekuan darah ya. Segera dibuat hapusan. Hendaknya dibuat dua jenis, yaitu yang pertama adalah dengan air dry ya, jadi dibuat hapusan tipis, dibiarkan kering di udara terbuka, atau kalau menggunakan pengering jangan terlalu panas ya, jangan terlalu dekat agar sifat-sifat dari sel tersebut tidak mengalami kerusakan ya.
Kemudian hapusan yang lain segera dimasukkan ke dalam alkohol 96%. Ya, untuk slide yang dilakukan pengeringan ya atau dilakukan fiksasi air dry ini selanjutnya dilakukan pewarnaan khusus yang disebut DeFix. Nah, inilah yang bisa digunakan untuk rapid onsite examination. Jadi saat itu juga kita bisa lakukan pewarnaan dan pewarnaannya sangat simple saja. Nggak sampai 3 menit sudah selesai. Kita bisa langsung membaca di bawah mikroskop apakah sampel itu sudah adekuat atau belum. Ya, kalau untuk diagnosis bisa nanti, tetapi utamanya adalah untuk menilai apakah sampel itu sudah adekuat atau belum. Nah, yang dibenamkan dalam alkohol 96% ini pewarnaannya berbeda. Kita lakukan pewarnaan papaniculo stain ataupun dengan HE. Ya. Nah, ada kekhususan pada lesi yang kistik. Kalau kita menjumpai lesi kistik, kita lakukan aspirasi. Dikeluarkan, dievakuasi cairannya. Nah, setelah kita lakukan evakuasi, jangan lupa cek lagi sisa nodul tersebut. Tidak jarang, lesi pada payudara misalnya ya, kita hisap, dapat 5 cc, setelah dievaluasi, hilang. Tidak lagi teraba nodulnya. Ya. Tetapi kadang-kadang setelah dievakuasi, kita masih menemukan satu area bagiannya yang padat. Nah, area itulah yang sebaiknya dilakukan pengambilan sampel ulang, FNA. Ya. Seringkali di area tersebut adalah area sel tumornya. Nah, kalau tidak ada masanya lagi, lalu bagaimana, apa yang saya pakai untuk diagnosis? Sisa cairan kista yang sudah kita keluarkan itu tadi, yang terkumpul di siring tadi, ini bisa kita proses sitologi. Seperti proses sitologi cairan efusi pleura misalnya. Silahkan langsung dikirim saja ke laboratorium patologi anatomi. Nah, kelebihannya lagi FNA pada lesi kistik, tidak hanya untuk diagnosis. Kadang-kadang seperti yang saya jelaskan tadi, setelah dihisap, habis itu tidak ada lagi nodul yang teraba. Tidak jarang hal itu terjadi dengan dikeluarkannya seluruh isi dari kista tersebut, dinding dari kista tersebut saling melekat, ya, kemudian terjadi proses inflamasi dan akhirnya terjadi healing proses, sehingga bisa juga untuk penyembuhan. Ya. Nah, sampel-sampel FNA ini hendaknya kita upayakan sebagian bisa kita proses menjadi sel blok. Kenapa demikian? Dengan sampel tersebut dibentuk sel blok tertanam dalam parafin seperti ini ya. Ini bisa kita simpan bertahun-tahun ya. Atau misalnya sampel tersebut kita butuh pemeriksaan lanjutan seperti tadi pada lung cancer ya, non small cell lung cancer sudah FNA-nya sudah ketemu adenokarsinoma, tapi mungkin butuh tambahan pemeriksaan, misalnya untuk EGFR mutasi, itu bisa memang dari sampel hapusannya tadi, tapi dari sampel ini pun bisa, mungkin perlu tambahan pemeriksaan ALA, PD-L1, lain sebagainya, bila tidak ada sampel yang lain, sel blok ini mungkin bisa untuk mewakili untuk pemeriksaan lanjutan. Berikut adalah beberapa metode pembuatan sel blok, yaitu dengan sel button, dengan penambahan plasma dan trombin, dan histogel. Seperti ini prosedurnya. Sebetulnya materi ini sudah didapatkan oleh sejawat patologi anatomi, ya, dokter spesialis PA, pada saat pertemuan nasional, ya, PIT, kalau tidak salah, pertemuan ilmiah nasional di Balikpapan sebelum pandemi tahun 2019, IAP membagikan ini secara gratis ya pada masing-masing patolog ya, monggo untuk SPPA ya, silahkan dibuka lagi bukunya itu ya. Jadi untuk pembuatan sel blok dengan sel button ya, setelah disemprotkan materialnya pada objek glass ini tidak dibuat hapusan, di biarkan saja dia dalam bentuk bulatan seperti ini, kemudian dimasukkan dalam alkohol, difiksasi dalam alkohol 96%, dan sesudah itu dikerok dengan menggunakan cutter, misalnya kita proses secara histopatologi. Nah, yang menjadi kendala yaitu kalau kita menggunakan fiksasi alkohol, karena relatifnya berbagai pemeriksaan seperti imunohistokimia, ini hendaknya tidak menggunakan
fiksasi alkohol. Maka kami melakukan modifikasi dari sel patent ini, ya. Ya, kita semprotkan vialnya, ya, terutama yang kalau dengan adanya darah ini paling mudah untuk membuat material cell block. Kalau cairan kista relatif tidak bisa. Cairan kista mungkin nanti dengan metode penambahan plasma trombin atau histogel. Ya, kita semprotkan seperti ini. Ini tidak kita buat hapusan, kita teteskan saja 1-2 tetes alkohol 96%, maka akan terbentuk clot. Ya. Setelah dia mulai memadat, kita dorong dengan objek gelas yang lain, kita masukkan ke dalam netral buffer formalin, sehingga tetap terfiksasi dalam netral buffer formalin. Dan ini sudah kita kerjakan rutin, dan ini hasilnya cukup baik. Sempat pula kami diskusikan dengan Profesor Fernando Smith, dan ternyata beliau juga melakukan prosedur serupa. Nah, ini kalau berupa cairan, sampel cairan, misalnya cairan kista, ya, kita centrifuge, ya, kemudian supernatannya dituang. Nah, sedimennya ini kita teteskan dengan plasma, misalnya 3 tetes, ya, diaduk, kemudian tambahkan trombin dengan jumlah yang sama dengan plasma, kemudian kita aduk, ya, akhirnya membentuk gumpalan dan kita pindahkan ke kertas saring, kita proses secara histologi. Demikian pula metode dengan penambahan histogel, ya, ini kita centrifuge, kemudian histogel ini kita hangatkan, ya, produk tidak senantiasa histogel, ya, saat ini sudah makin banyak produk komersial lainnya, ya, dihangatkan sehingga dia cair, kemudian diteteskan, diaduk, nanti akan memadat, dan ini akan kita pindahkan ke kertas saring dan diproses secara histologi, ya, seperti biasa. Nah, sejawat kalian, apabila Anda melakukan pengambilan sampel FNA, setelah sampel tadi difiksasi, ya, jadi harus fiksasi itu tidak boleh terlambat, dan fiksasi harus dilakukan. Kalau tidak, maka sampel yang sudah Anda ambil dengan susah payah, bisa jadi sel-sel itu akan degenerasi dan rusak, sehingga kita interpretasinya pun bisa mengalami error, ya, kita bisa salah interpretasinya. Ya, setelah difiksasi, kemudian siap dikirimkan. Jangan lupa isi formulirnya dengan lengkap, karena ini adalah media komunikasi kita. Ya, identitas pasien dengan lengkap, isi nama dokter dengan lengkap, identitas dokter dengan lengkap, supaya kami gampang komunikasi. Misalnya, kita butuh data tambahan. Ya, saat ini sudah hendaknya ditambahkan nomor kontak, ya, supaya gampang dihubunginya. Kemudian data-data klinis lain seperti lokasi organ yang kita ambil tadi dari mana, diagnosis klinisnya, kecurigaannya apa, Anda mencurigai apa, mungkin ada pemeriksaan radiologis tambahannya, mamografinya apa bunyinya, atau pemeriksaan CT scan-nya, atau mungkin riwayat dulu pernah dilakukan pemeriksaan sebelumnya. Itu perlu untuk dicantumkan semuanya dalam formulir ini. Dan sampel biopsinya harus disebutkan. Apa tadi? Misalnya biopsi aspirasi jarum halus. Bahan fiksasinya apa? Misalnya dikirimkan 2, yang satu dengan air dry, yang satu dengan fiksasi dengan alkohol 96%. Silahkan ditulis dan diberikan identitasnya di sini. Jangan lupa, slide senantiasa harus beridentitas, ya. Kadang-kadang laboratorium itu sehari menerima dari beberapa center, ya, dari beberapa dokter lainnya. Kalau semuanya tidak beridentitas, risiko akan terjadi kesalahan. Nah, pengirimannya. Waktu tinggal 1 menit lagi ya, Dok. Oh, baik, ya. Pengirimannya hendaknya menggunakan kontainer yang aman, ya. Tapi bisa pakai Hasta Karya seperti ini. Kadang-kadang dikirim dengan digulung pakai tisu, kertas tisu. Boleh saja, ya, asal yang penting tetap aman. Tapi jangan dalam keadaan basah dibungkus dengan tisu. Maka nanti serabut kertas itu akan terperangkap di antara sel tumor tersebut, dan ini tidak bisa dievaluasi dengan baik. Nah, keuntungan prosedur biopsi aspirasi jarum halus yaitu pastilah kurang invasif. Diagnosisnya segera, perawatan definitif dapat segera direncanakan dan jauh lebih ekonomis dibanding tindakan pembedahan. Tindakan frozen section pun akan berkurang dan kita berkesempatan untuk memperoleh sampel untuk pemeriksaan tambahan, penelitian misalnya, ya. Nah, keterbatasannya
bila lesi tersebut sangat kecil memang akan menjadi sulit, atau sangat besar dengan area hematom, ada edema dan lain sebagainya, nekrosis, ini akan sulit. Kesalahan dalam pengambilan sampel dan pembuatan preparat juga bisa menjadi keterbatasan. Risikonya sangat jarang sekali, sangat kecil sekali kemungkinan, antara lain murid, pneumotorak, mild peritonitis, akut peritonitis, pankreatitis, dan septisemia. Demikian materi untuk pertama. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga bermanfaat. Baik, terima kasih Dr. Eti. Presentasi yang sangat menarik dan informatif sekali untuk para dokter sejawat sekalian. Bagaimana kita mendeteksi tumor melalui pemeriksaan bajah, itu kedapatkan manfaat, alatnya, kemudian teknik yang digunakan. Dan selanjutnya kita tunggu tayangan video tentang tindakan bajah ini. Silakan panitia. Silakan panitia video. Pengambilan sampel FNA diawali dengan perkenalan diri dokter serta memastikan kesesuaian identitas penderita, yaitu menanyakan nama penderita. Anamnesis dilakukan guna mendapatkan informasi perjalanan penyakit penderita sehingga dapat menunjang diagnosis. Dokter perlu menjelaskan tujuan pemeriksaan dan prosedur FNA agar penderita memahami dan hal tersebut membantu penderita lebih kooperatif. Pasien juga perlu mendapat penjelasan tentang risiko tindakan tersebut. Misalnya, timbul rasa nyeri yang masih dapat ditolerir, resiko infeksi namun dicegah dengan dilakukan olesan alkohol terlebih dahulu pada kulit, dan penggunaan jarum baru yang digunakan sekali pakai. Kemungkinan sedikit berdarah, serta kemungkinan akan sedikit mengalami pembengkakan. Pasien mendapat penjelasan bahwa prosedur hanya berlangsung beberapa detik saja, namun prosedur tersebut kemungkinan akan dilakukan beberapa kali, yaitu sekitar 3 kali. Setelah pasien memahami dan setuju, maka pasien diminta memberikan tanda tangan pada lembar informed consent. Prosedur FNA dapat dilakukan tanpa aspirasi, yaitu dengan cara menusukkan jarum disposable ke target nodul, umumnya dipilih pada area yang padat. Jarum digerakkan maju, mundur, dapat pula ke beberapa arah membentuk sudut yang berbeda. Pada lesi atau nodul tertentu diperlukan evaluasi gambaran radiologis terlebih dahulu dengan tujuan menentukan target nodul yang akan dicapai dan menilai apakah target tersebut dapat dicapai.
Program preparat hapusan dengan cara setelah sampel aspirat disemprotkan ke objek gelas, segera dibuat hapusan menggunakan objek gelas yang lain. Setelah slide kering, maka siap dikirimkan ke laboratorium patologi anatomi dengan menyertakan formulir lengkap dengan identitas slide yang sesuai. Pembuatan hapusan hendaknya tidak ditekan terlalu keras. Hapusan hendaknya cukup tipis, tidak terlalu tebal. Hapusan dibuat dalam dua jenis fiksasi. Pertama, dengan air dry, yaitu dibiarkan kering di udara. Bila menggunakan pengering, hendaknya tidak terlalu panas. Kedua, segera fiksasi yaitu dipenamkan dalam alkohol 96% untuk dilanjutkan dengan pewarnaan Papanicolaou ataupun hematosilin eosin. Bila operator pengambil sampel bukan patolog, maka setelah pembuatan hapusan, segera masukkan ke dalam larutan fiksasi alkohol 96%, sebagian slide yang lain dilakukan air dry. Selanjutnya, dilakukan pewarnaan Romanowski, antara lain DivQuick, yang dapat digunakan untuk rapid onset examination, yaitu segera dievaluasi di bawah mikroskop untuk menilai apakah sampel adekuat. Baik, terima kasih. Videonya sangat menarik sekali ya. Kita bisa melihat bagaimana teknik pengambilan sampel, ya, pewarnaan, dan sebagainya. Selanjutnya kita lanjutkan untuk topik kedua, interpretasi hasil biopsi aspirasi jarum halus. Kita persilakan Dr. Eti 25 menit ke depan. Silakan, Dok. Apakah sudah tampak materi saya? Sudah, Dok. Belum slide show. Oke. Okay. Ya. Sudah tampak ya, Dok? Sudah, Dokter. Baik. Nah, kita lanjutkan dengan interpretasi hasil biopsi aspirasi jarum halus. Nah, sejawat sekalian, apabila sejawat mengirimkan pasien untuk dilakukan pemeriksaan FNAB ke patologi anatomi ataupun mengirimkan sampel slide dari pengambilan hasil FNAB yang sejawat lakukan ke laboratorium patologi anatomi, maka selanjutnya sejawat akan memperoleh hasil pelaporan FNA tersebut. Dan tahap selanjutnya mungkin akan sejawat akan diminta untuk memberikan penjelasan maksud dari hasil FNA tersebut. Nah, sehingga perlu pemahaman agar bisa memberikan saran ataupun terapi selanjutnya yang tepat.
Nah, sampai saat ini untuk FNA ini tidak ada satu cara pelaporan yang sama untuk seluruh organ. Karena organ yang dikerjakan untuk FNA ini sangat bervariasi, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan semuanya dari organ-organ tersebut memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Sehingga tidak ada satu metode penjawaban yang sama, ya. Tetapi saat ini telah dikembangkan metode reporting itu sesuai dengan organnya. Sebagai contoh, untuk pelaporan hasil biopsi aspirasi jarum halus untuk tiroid, yang disebut sebagai The Bethesda System for Reporting Thyroid Cytopathology. Buku ini pun masih baru, ya, relatifnya baru. Yang pertama ada tahun 2007, yang kemudian ada edisi selanjutnya tahun 2017, dan saat ini masih terus disosialisasikan. Mungkin ada beberapa center, ya, yang sudah mulai mengaplikasikan sistem pelaporan ini, namun tidak semua melakukannya, ya, tapi ke depan pelan-pelan kita mungkin akan menseragamkan hal ini. Nah, pada The Bethesda System for Reporting Thyroid Cytopathology ini terbagi menjadi 6 kategori. Ya, rasanya kalau untuk profesi yang lain enggan ya untuk menghafalkan buat apa hafalan seperti ini. Tapi sekedar untuk memudahkan, ya. Dari 6 kategori tersebut, ya, yang paling gampang ingatnya itu yang nomor 6. Nomor 6 itu yang ganas, ya, malignant. Nomor 2 itu benign. Sedangkan nomor 1 itu adalah yang tidak memuaskan, ya, dan 3, 4, 5 di antaranya. Nah, FNA ini diharapkan dapat memberikan informasi diagnostik yang berguna untuk manajemen klinis. Jadi, harus benar-benar mewakili lesi tersebut. Misalnya sampel FNA itu tidak ada sel tumor yang ganas, tetapi sebetulnya isinya hanya darah saja. Tidak ada sel epitel yang kita peroleh. Itu hal seperti ini sebetulnya tidak adekuat, tidak mewakili lesi yang sebetulnya kita tuju. Maka direkomendasikan kalau memungkinkan FNA ini dilakukan dengan tuntunan USG yang real time. Jadi saat itu juga sambil diambil sambil sampelnya ini di bawah tuntunan USG. Bukan tanggal 3 dilakukan USG tiroid kemudian tanggal 7 baru FNA. Itu tidak sesuai, tidak real time, ya. Nah, hal yang berpengaruh juga yaitu karakteristik dari nodulnya. Nodul yang padat tentu beda dengan kistik. Kalau yang kistik isinya cairan koloid saja, diambil sampelnya kita tetap tidak mendapatkan sel epitel, ya. Hal-hal lain yang berpengaruh yaitu kemahiran saat pengambilan sampel, bagaimana kita membuat preparatnya dengan benar, memprosesnya dan pewarnaan. Berikut adalah masuk kategorisasinya. Yang pertama adalah diagnostik. Jadi kalau sejawat mendapat jawaban FNA-nya tiroid itu non-diagnostik, itu artinya tidak adekuat, ya. Non-diagnostik ini artinya tidak memenuhi tanda-tanda adekuasi. Adekuat ditandai apabila kita mendapat minimal 6 kelompok sel epitel folikel dan masing-masing kelompok setidaknya didapatkan 10 sel epitel folikel, dan sel epitel tersebut harus tervisualisasi dengan baik, bisa dievaluasi dengan baik. Memang tidak semua sampel nodul dari tiroid itu harus bisa diperoleh sel epitel folikel ini. Pada kondisi tertentu seperti koloid nodul, full materialnya itu isinya hanya koloid saja. Itu tidak memungkinkan kita memperoleh sel epitel folikel. Nah, pada kondisi ini masih masuk dalam kondisi adekuat, ya, karena kita sudah dapat material koloidnya. Nah, yang seperti ini tidak adekuat. Banyak darahnya, ada beberapa sel epitel, tapi sel epitel ini nggak tervisualisasi dengan baik karena terbenam di antara bekuan darah di situ. Nah, kalau yang benign, nah benign ini sudah kita yakinkan bahwa FNA itu cukup andal untuk mengevaluasi lesi benign. Ya, benign contohnya adalah benign follicular node. Artinya kita dapatkan sel-sel epitel folikel yang cukup adekuat seperti yang tadi disampaikan di awal tadi, dan mungkin dapatkan koloid, ya, koloid seperti ini, dan tidak ada sel yang ganas, ya, atau pada kasus keradangan, ya. Nah, yang atipia of undetermined
Signifikan. Ini artinya sebagian besar menunjukkan gambaran Cina, tetapi ada beberapa fokus yang menunjukkan perubahan, misalnya intinya membesar ya, atau arsitekturnya yang mengalami perubahan yang mencurigakan ke arah yang bisa jadi itu suatu lesi keganasan. Bisa jadi gabungan secara sitologi dan arsitekturnya menunjukkan ya, ya. Ada yang seperti ini kita harus waspada. Ya. Kemudian ada lagi yang kategori yang follicular neoplasma. Jadi kalau sejawat mendapat jawaban efek follicular neoplasma, apa? Ini gambarnya itu overlap ya. Ada follicular adenoma dan follicular karsinoma. Ini gambarannya sama secara patologi. Yang membedakan nanti dari sekian histopatologi potongan jaringan, kita bisa mengevaluasi struktur dari kapsulnya. Ya, jadi dari FNA tidak dapat membedakan hal. Kemudian yang spesies malignant ini apabila hampir sebagian besar itu menunjukkan keganasan. Tetapi masih ada beberapa hal yang tidak memenuhi persyaratan untuk disebut ganas. Misalnya secara kualitatif selnya tidak banyak. Pada umumnya papilla tiroid karsinoma di persel ya. Tetapi gambar selnya misalnya khas ganas, tapi kok cuma ada 5 kelompok saja, kurang misalnya ya, kok sediaannya hanya sedikit sel tumornya, maka kita masukkan dalam kelompok suspicious formatansi. Nah, intinya dalam kan ini yang kita bisa yakin dengan mantap menjawab keganasan. Nah, dari pengelompokan tadi, untuk yang non-diagnostik, ini hendaknya sejawat usul untuk dilakukan pengulangan DNA, namun hendaknya dengan tuntunan ultrasound ya. Kalau benign sudah oke dan sudah sesuai ya, benign tinggal sesuaikan dengan klinik dan kemudian mungkin follow up disesuaikan. Kalau yang besar di pertimbangan operasi ya. Untuk yang ATP ya, undefined significant, ini perlu dilakukan pengulangan FNA ya, karena kita supaya ada sel bisa jadi itu adalah sel bahan keganas ya, jadi harus pulang. Kalau di negara yang lengkap mutasinya mungkin dilakukan molecular testing seperti pemeriksaan viras dan lain sebagainya ya, atau langsung dilakukan lobektomi. Sedangkan untuk follicular neoplasma jadi sudah saya jelaskan seperti follicular adenoma dan follicular karsinoma, dua-duanya memberikan keganasan follicular plasma. Jadi manajemennya dapat dilakukan lobektomi. Nanti evaluasinya dari hasil histopatologi. Atau kalau memiliki fasilitas molecular testing. Ya. Sedang suspicious malignancy dan malignan ini perlu dilakukan tindakan pembedahan, setidaknya near total tiroidectomy atau lobektomi. Nah, sistem pelaporan untuk biopsi aspirasi jaring halus ini ada lagi ya untuk payudara, tapi ini relatif masih sangat baru ya, buku ini di launching tahun 2020 yaitu The International Academy of Cytology Yokohama System for Reporting Breast Fine Needle Aspiration Biopsy Cytopathology. Nah, kalau untuk FNA, teknik FNA pada mama ini sudah sangat diakui, akurasinya tinggi ya, sangat spesifik, sensitivitasnya juga tinggi, cost efektif sudah diakui ya. Nah, sistem pelaporannya saat ini di berdasarkan IAC Yokohama di kelompok menjadi 5, yaitu insufficient, benign, atypical, species of malignancy dan malignant. Gampang ingatnya ya. Ya pokoknya yang paling besar, yang paling angkanya paling tinggi itu adalah malignant ya. Yang nomor 2 benign ya. Yang nomor 1 itu kalau tidak adekuat. Sedangkan di antaranya ini ada atipia dan suspicious. Ya. Untuk adekuasi FNA mama itu tidak ada batasannya. Jadi tidak harus ada standar harus dapat epitel duktuli sekian jumlahnya, tidak, karena lesinya bisa bervariasi. Misalnya pada lipoma, ya lipoma di payudara, mau bagaimana kita dapat sel epitelnya karena isi dari nodul itu seluruhnya adalah lemak, atau abses seluruhnya adalah material nekrotik beserta sel radang.
Nah, hal-hal yang menyebabkan insufficiency antara lain yaitu kualitas dari lesi. Misalnya tumornya kurang kecil, tingkat operasinya rendah, jadi selnya tumornya nggak banyak, nekrotiknya banyak, lesinya tuh sulit diratakan atasnya dengan edematus misalnya. Kemudian kualitas operatornya, memang ini penting ya dari pengalaman ya, kalau pengalamannya mungkin bisa mengambil lebih terampil ya, tingkat adekuasi ini paling tinggi kalau ambil adalah patolog memang ya, akurasi penempatan jarum dengan tepat, kemudian pengambilan sampel yang terlalu lemah atau terlalu agresif, darahnya ikut banyak masuk misalnya ya, itu akan mengganggu. Kemudian salah tidak melepas tekanan negatif, tadi sudah dijelaskan ROSE. Nah, ROSE ini penting sekali untuk evaluasi apakah sampel itu sudah adekuat atau belum. Nah, kalau sejawat di daerah mengambil sampel FNA tidak ada pendampingan patolog, tidak mungkin dilakukan rapid onsite examination. Ambil, jangan sekali saja. Kalau untuk yang breast ini disarankan setidaknya Anda mengambil 3 kali pengambilan sampel. Ya. Kemudian tentang pembuatan preparat, tadi sudah cukup dijelaskan. Ya. Kadang-kadang ini problem jelly. Ya. Jelly pada saat dengan menggunakan USG, jelly-nya ini ikut tidak dibersihkan dengan baik, maka ikut dalam mata jarum. Ini akan mengaburkan. Nah, untuk yang benign ini yang sudah sangat populer ya, fibroadenoma mama, ini sangat mudah sekali dari pemeriksaan FNA, sangat tinggi akurasinya ya. Kemudian kalau atipia, ini artinya ada sitomorf tadi yang saya sebutkan. Seluruhnya itu relatif sebagian besar menunjukkan Cina. Tapi ada perubahan sesuatu yang atipik. Ini bisa terjadi karena masalah teknis, interpretasi dan lain sebagainya ya. Kalau suspicious, ini sebagian besar menunjukkan gambaran ganas, tetapi ada fitur yang kurang untuk membuat diagnosis itu ganas, misalnya jumlah sel tumornya kurang. Dan hal ini dipengaruhi beberapa hal, pengalaman sitopatologisnya, pembuatan preparatnya, pengambilan sampelnya, ya, ketersediaan fasilitas imaging, USG, ya. Nah, malignan ini sudah yang yakin, dengan yakin bahwa ini suatu keganasan, kita biasanya disebutkan jenis entitinya, misalnya karsinoma of no special type atau invasive ductal karsinoma. Nah, dari kelompok tadi, kategori tadi, ini coba kita amati ya, ternyata kita tidak boleh melewatkan, kita harus melakukan review klinik. Jadi kita cek lagi, secara cocok apa enggak, kalau kita FNI, insufficiency, tetapi gambaran klinisnya mencurigakan keganasan, harus kita lakukan upaya, misalnya dengan core needle biopsy. Kalau jawabannya kita benign, tapi secara klinis kok tidak sesuai, klinisnya kok mengesankan keganasan, harus dilanjutkan dengan core needle biopsy misalnya, atau ikutnya ganas. Nah, ini tidak sesuai. Nah, atipia ini harus dilanjutkan dengan pemeriksaan atipia. Even kita jawabnya ganas, ya, jangan langsung percaya, ya, cek lagi klinis dan imagingnya bagaimana, apakah sesuai? Kalau sesuai, ya sudah kita lanjutkan dengan penata laksanaan yang sesuai untuk pasien tersebut. Nah, untuk negara yang low middle income country, ya, yang tidak ada sarana imaging, ya, rasa di Indonesia ini tidak ada ya untuk USG, ya, ini hanya berdasarkan gambaran klinis saja untuk kesesuaiannya. Nah, peran utama biopsi aspirasi jarum halus ini utamanya untuk mendiagnosis lesi itu benign, yang kedua untuk mendiagnosis lesi itu ganas. Ya. Sedangkan apabila kita mendapatkan gambaran atipia atau suspicious, maka perlu konfirmasi core needle biopsi atau excisional biopsi. Ya. Nah, ini pelaporan untuk FNA keluar getah bening. Sampai saat ini belum ada. Ya. Ini masih baru proposal. Masih usulan di tahun 2020 ini masih direncanakan ya, jadi belum final ya, rencananya akan diusulkan ini inadequate, benign, atipial, suspicious, malignant, jadi hampir mirip dengan jawaban sebelumnya ya. Nah, juga dijelaskan bahwa untuk lymph node ini memang yang disarankan operator adalah patologis. Lebih bagus lagi dengan guidance USG ya, dengan ultrasound. Tetapi kalau tidak ada, sitopatologi saja tanpa USG itu masih acceptable
Nah, kalau yang mengambil klinisi yang lain, radiologis atau dokter umum, ya boleh-boleh saja, acceptable, asal kalau bisa disertai dengan pendampingan, dengan rapid on-site examination. Nah, bagaimana sistem pelaporan FNA Indonesia? Kita akui bahwa hingga saat ini pelaporan biopsi aspirasi jarum halus di Indonesia belum seragam. Kita masih menuju ke sana, nanti kita mengadopsi sistem pembacaan yang sudah diakui di internasional, ya pelan-pelan kita akan menggunakannya. Sedangkan biopsi aspirasi jarum halus ini bagaimana di Indonesia? Relatifnya hampir terjangkau semuanya, ya. Walaupun tidak semua wilayah itu ada SPPA, tapi Anda bisa melakukan pengambilan sampel dan bisa dikirimkan ke SPPA di sekitar Anda. Setidaknya di kabupaten atau di ibu kota provinsi itu pasti ada dokter spesialis PA, ya. Kemudian hasil biopsi aspirasi jarum halus sejauh ini biasanya kita langsung menyebutkan entitinya, ya. Misalnya kita sebut fibroadenoma mama tanpa menyebutkan kategorisasi. Kategorisasi mungkin ke depan kita akan melakukan itu. Tetapi jangan kaget kalau langsung entitinya, ya. Seringkali kita pakai istilah atipia. Apa sih atipia? Atipia itu gambarannya keseluruhan jinak, mayoritas jinak, tetapi ada perubahan yang harus diwaspadai, di mana perubahan itu bisa jadi itu adalah tanda suatu keganasan. Nah, kalau yang curiga ganas, ini mayoritas gambarannya ganas, namun tidak bisa memenuhi, tidak full blown gambarannya, ya, sehingga perlu konfirmasi pemeriksaan yang lain. Nah, hal yang lain yang penting adalah coba kontak SPPA. Kalau Anda tidak jelas maksud jawaban nya si dokter SPPA ini apa? Coba dikontak, ya, karena eranya sekarang sangat mudah untuk berkomunikasi. Dan satu hal lagi penting ini, MDT, ya, multidisiplin tim. Ini hendaknya setiap institusi pasar itu memiliki MDT. Karena dari sinilah kita bisa berkomunikasi dengan baik, maju bersama dan bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien. Ah, kesimpulan, biopsi aspirasi jarum merupakan modalitas diagnostik yang bermanfaat dalam menegakkan diagnosis benjolan abnormal. Ya, pengalaman operator, kualitas pembuatan preparat hapusan, fiksasi, pewarnaan, dan interpretasi sitomorfologi dan pelaporan ini sangat berpengaruh terhadap kualitas biopsi aspirasi jarum halus. Dan mempertimbangkan triple diagnosis ini sangat penting sekali, yaitu kombinasi pemeriksaan klinis, pencitraan radiologis, dan hasil biopsi aspirasi jarum halus ini dapat meningkatkan diagnosis untuk merencanakan penata laksanaan pasien lebih lanjut. Ya, ini referensi kami. Terima kasih pada tim yang sudah mendukung pembuatan materi presentasi ini beserta videonya, yaitu Dr. Nila Kurniasari, spesialis PA konsultan, Dr. Priyangga Adiwiratama, SPPA, Dr. Ridolia, spesialis PA konsultan, dan PPDS kami, yaitu Dr. Hayu, Dr. Vira, dan Dr. Maria. Terima kasih. Demikian presentasi saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, dokter.